Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanul fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Maghrib dan Isya Masjid Al-Jihad rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala kembali pada kesempatan malam hari ini kita sama diberikan kesempatan oleh Allah, bersama diberikan juga kesehatan dan kemampuan dan kemauan untuk berhadir di satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk bersama memahami, mempelajari, dan pada kesempatan malam hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Haji Mudatsir, kita sebagaimana yang terjadwal kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diajukan. Namun sekali lagi kembali ulun sampaikan bahwasanya kita hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ulun yakini jawabannya. Artinya ketika ulun meragukan jawaban yang akan ulun sampaikan, maka tidak akan ulun jawab. Dalam artian mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan mungkin bisa bertanya kepada ustadz-ustadz yang lain yang boleh jadi secara kualitas para ustadz yang lain lebih baik, secara keilmuan tentunya lebih dalam, dan kita hanya bersama untuk mencari kebenaran bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pertanyaan yang diajukan dari sekian banyak pertanyaan yang sudah masuk adalah, ustadz, apa doa yang kita minta ketika selesai zikir setelah kita melaksanakan sholat wajib? Doa apa yang semestinya kita minta? Ikhwanul fidi rahimakumullah, berdoa selesai sholat fardu, selesai sholat wajib, setelah kita berzikir dengan zikir yang dianjurkan dan diperintahkan adalah perkara yang memang disebutkan dalam beberapa periwayatan, sebagaimana ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu doa il asma, ya Rasulullah, kapan doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara jawaban Nabi adalah fi kulli jawfi minalail wa fi kulli duburi minas salatil maktubat, di setiap sepertiga akhir malam dan di setiap selesai salat-salat wajib. Sehingga masyhur di dalam periwayatan yang lain, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda kepada Mu'adz ibnu Jabal, wahai Mu'adz, kata Rasulullah, jangan pernah engkau tinggalkan doa selesai salat wajib. Maka lahirlah doa hadis yang diajarkan Nabi untuk kita meminta, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika, ya Allah, tolonglah hamba untuk ingat selalu kepada engkau dan bersyukur kepada engkau dan memperbaiki ibadah hamba kepada engkau, wahai Allah. Dari dalil ini dan juga dalil dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala an, tatkala Nabi SAW disebutkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, salah satu kebiasaan yang berlaku pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bahwasanya setiap selesai salat subuh, setelah beliau berzikir dengan zikir yang disyariatkan, maka doa yang senantiasa membasahi lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, permintaan yang senantiasa diminta Nabi, yang terus-menerus diajukan oleh Rasulullah kepada Allah, proposal yang selalu diminta oleh Nabi kepada Allah adalah Rasulullah senantiasa berdoa dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan ibadah yang diterima oleh Allah. Dari contoh-contoh doa ini, maka sebahagian ulama kemudian menganjurkan, doa apa yang kita minta selesai salat fardu? Tentunya setelah kita istighfar, setelah kita berzikir. Maka muncullah pernyataan para ulama bahwasanya doa yang kita minta selesai salat fardu adalah pertama, doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah doa permintaan secara khusus keperluan pribadi kita. Adapun kalimat Rabbighfirli, ya Allah ampuni hamba, Allahumma tub, ya Allah hamba bertobat, kemudian Allahummarhamni, ya Allah rahmati hamba, ini adalah doa-doa umum, dan jelas tidak salah orang itu berdoa dengan doa-doa umum tadi. Tapi ketika selesai salat wajib, maka yang agak ditekankan
sebagaimana pernyataan para ulama adalah permintaan pribadi dia. Misalnya dia minta kesehatan, dia meminta agar dimudahkan di dalam mencari rezeki, dia mungkin juga meminta agar diselamatkan dari perkara-perkara yang tidak baik, dia juga mungkin meminta agar dia dan keluarga dia selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dan diberikan perkara-perkara yang baik. Adapun kalimat Allah maghfirli, ya Allah ampuni hamba, ya Allah hamba bertaubat, ya Allah rahmati hamba, ini boleh. Namun kalau bicara mana yang lebih utama, sebahagian ulama mohon maaf menyatakan doa pribadi itu lebih utama, dalam artian doa apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan, dengan juga tidak meninggalkan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ulama menyatakan demikian? Karena ketika kita sholat, di dalam sholat kita senantiasa meminta ampun, meminta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kita membaca suratul Fatihah misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam hadis Qudsi, seorang hamba yang membaca suratul Fatihah maka dia telah berdialog dengan Allah. Seorang hamba yang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah menyatakan hamadani abdi, hambaku memujiku. Kita membaca Ar-Rahmanirrahim, maka Allah menyatakan asna aliya abdi, hambaku menyanjungku. Kita membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah menyatakan majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Di saat kita sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menyatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al, ini antara aku dengan hambaku dan apa yang diminta hambaku aku berikan. Apa yang kita minta? Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai selesai. Ketika kita sami Allah liman hamidah, kita membaca rabbana walakal ham. Kita membaca rabbana walakal ham. Kalimat rabbana walakal hamdu itu pun juga akan mendatangkan ampunan. Ketika kita membaca kalimat amin bersama imam, itu pun akan mendatangkan ampunan. Idza qala al-imam ghairu maghdubi 'alaihim waladhdallin faqulu amin. Barang siapa yang membaca kalimat ketika dia mendengar kalimat ghairu maghdubi 'alaihim waladhdallin, maka dia ucapkan amin bersama dengan aminnya seorang imam, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa dia diampuni, dosa sebelumnya diampuni. Begitu juga ketika dia membaca rabbana walakal ham, dosa dia juga diampuni. Belum lagi zikir-zikir sujud kita, ketika mungkin ada yang mengambil pendapat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ada kalimat allahumma ighfirli. Ketika kita masuk kemudian pada zikir-zikir yang lain, ada kalimat permintaan ampun, permintaan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita duduk di antara dua sujud misalnya, sehingga perkara ampunan, perkara rahmat, perkara-perkara taubat dan perkara yang lain mayoritas sudah terangkum di dalam sholat yang kita lakukan. Sehingga apa yang kita minta setelah kita melaksanakan sholat, dari inilah pernyataan para ulama menyatakan dia meminta permintaan-permintaan pribadi. Dia meminta permintaan-permintaan pribadi. Kenapa? Ampunan, rahmat, taubat dan yang lainnya terwakili pada sholat yang sudah dia lakukan. Tapi tidak mengapa, tidak disalahkan seorang yang meminta ya Allah rahmati hamba, ya Allah ampuni hamba, ya Allah hamba bertobat, tidak disalahkan perkara yang seperti itu. Dia berdoa selesai sholat wajib. Namun ambillah juga kesempatan untuk meminta doa pribadi kita selesai sholat, karena hakikatnya baik rahmat, ampunan, tobat dan yang lainnya memang hakikatnya sudah terangkum di dalam sholat yang kita lakukan. Maka di saat ini waktu yang sangat baik untuk berdoa, sebagaimana hadis Nabi SAW tadi. Di antara waktu yang sangat didengar oleh Allah berdoa adalah ketika selesai sholat wajib, maka dia juga mengambil kesempatan untuk berdoa dengan doa pribadi dia. Kalau misalnya dia punya waktu yang sangat sempit, mana yang dia jatuhkan pilihan? Apakah doa pribadi ataukah doa-doa umum? Yang ulun maksud doa-doa umum adalah dia minta rahmat, dia minta ampunan dan yang lainnya, itu doa umum. Sementara doa khusus adalah dia mungkin diberikan kesehatan, dia mungkin diberikan kemudahan dalam pekerjaan, dia mungkin diberikan meminta dimudahkan di dalam berumah tangga dan yang lainnya. Ini doa khusus. Kalau kita terbentur pada waktu yang sangat-sangat sempit, maka pernyataan sebagian para ulama di antaranya Syekh Ahmad Khattam, beliau menyatakan bahwasanya ambillah kesempatan untuk doa pribadi kalian, karena doa umum telah terangkum di dalam sholat yang telah kita kerjakan. Namun tidak mengapa, sekali lagi, orang yang meminta dengan apapun yang dia minta tidak dipermasalahkan. Artinya dia hanya minta ya Allah rahmati hamba, tidak dipermasalahkan, karena kita tahu rahmat adalah perkara yang mendatangkan masuknya dia ke dalam sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya ketika kita punya kesempatan, maka ambillah doa pribadi dan silakan juga untuk mengambil doa-doa umum. Ketika kita tidak punya kesempatan pada waktu yang sangat sempit misalnya, maka doa pribadi itu dia ajukan, karena doa-doa umum telah terangkum di dalam sholat yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang selanjutnya, hukum doa
di dalam tahiyat akhir, dan apakah boleh dengan doa yang bebas, dengan doa bebas pada saat kita melaksanakan tasyahud akhir. Hukum berdoa setelah hukum berdoa ketika tasyahud akhir atau ketika tahiyat akhir adalah perkara yang diwajibkan, bukan lagi perkara yang disunahkan menurut mayoritas para ulama. Karena inilah di antara yang membedakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Salah satu pembeda yang sangat mendasar antara bacaan tasyahud awal dengan tasyahud akhir adalah di tasyahud akhir disisipkan doa. Sehingga ketika ini pembeda yang sangat mendasar antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir atau tasyahud tsani dengan tasyahud awal, maka menjadikan hukum berdoa pada saat tasyahud akhir adalah perkara yang diwajibkan. Dan disebutkan dalam hadis, idza faraga ahadukum minat tasyahud al-akhir, kata Rasulullah, kalau kalian selesai membaca kalimat tasyahud akhir artinya at-tahiyat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan fal yata'awwad billahi minal arba', maka mintalah perlindungan kepada Allah empat perkara. Apa empat perkara tadi? Min adzabi jahannam, dari azab neraka jahannam, wa min adzabil qabr, dari azab kubur, wa min syarri masihi dajjal, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri masihi dajjal, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari fitnah ad-dajjal. Mintalah perlindungan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah menyatakan mintalah perlindungan, ini perintah. Dan hukum asal perintah baik dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi, hukum asalnya adalah wajib. Hukum asalnya adalah wajib. Setiap kita mendapatkan perintah dalam Al-Qur'an, perintah dalam hadis Rasulullah, hukum asalnya wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan menjadikan dia hukumnya sunnah. Jadi hukum asalnya wajib. Tapi ketika ada dalil yang memalingkan, maka berubahlah menjadi hukum sunnah. Dan berhubung ini hukum asal adalah wajib dan tidak ada dalil yang memalingkan, maka berdoa pada saat tasyahud akhir adalah perkara yang dihukumi wajib oleh mayoritas para ulama. Adapun doa, dengan doa bebas pada saat dia berdoa di tasyahud akhir, maka memang disebutkan dalam riwayat, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Tsumma yad'u li nafsihi bima bada." Tsumma yad'u li nafsihi bima bada. Berdoalah dia kepada Allah dengan apapun yang dia inginkan. Hadis yang dikeluarkan oleh riwayat Imam Nasa'i pada nomor hadis 1310 ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang yang berdoa meminta kepada Allah dengan doa apapun, ini juga perkara yang diperintahkan. Namun ulama kemudian menitik beratkan, doa yang dimaksud dengan doa bebaslah doa yang juga harus bersumberkan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya dalam satu riwayat, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Allahumma inni as'aluka billahi bi annaka antal wahid as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfirli dhunubi." Ini doa yang pernah juga disisipkan oleh Rasulullah pada saat tasyahud akhir. Namun al-masyur, yang masyur di dalam praktek doa yang kita baca adalah kita selalu berlindung pada empat perkara ini. Kita berlindung dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah masihi dajjal, dari fitnah syari masihi dajjal, dari fitnah dajjal. Ini empat perkara yang masyur. Tapi boleh dia itu berdoa dengan doa apapun yang dia baca, selama doa yang dia baca juga bersumberkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan diberikan kebebasan dengan doa dengan bahasa kita. Ketika kita tasyahud, kita baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya, kemudian kita minta dengan bahasa kita, "Ya Allah, hamba minta ini, minta itu dan yang lainnya." Permintaan kita dengan bahasa kita ini yang dilarang. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasyahhu salata fiha min kalamin nas wa inna salata fiha tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an." Janganlah kalian berkata-kata di dalam salat. Janganlah kalian berkata-kata di dalam salat. Karena sesungguhnya di dalam salat itu hanya tasbih, takbir dan qiraatul Qur'an. Hadis inilah yang menjadikan landasan hukum. Kita tidak boleh mengucapkan kalimat apapun kecuali hanya zikir-zikir salat. Lantas apa yang kita minta? Ketika ada riwayat yang menyebutkan berdoalah dengan apapun yang kau minta, maka yang dimaksud kata para ulama, berdoa dengan apa yang kau minta, berdoa dengan apa yang juga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beragam macam doa-doa yang pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ketika kita tidak menguasai dengan hafal dengan baik, kemudian kita
memasukkan doa tadi yang kita tidak hafal doa tadi dan kita masukkan di dalam salat, maka ini tidak diinginkan. Maka ambillah perkara yang paling mudah menurut kita, perkara yang paling kita hafal. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita semua, "Idza qumta ila shalah fa asbighul wudhu, tsumma istaqbil qiblah, fakabbir, tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kalau engkau ingin melaksanakan salat, kata Nabi, maka berwudulah dengan wudu yang baik, kemudian berdiri tegak dan lurus, "Tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an," dan bacalah apapun yang termudah menurut kalian. Apapun yang termudah menurut kalian. Ketika kita salat, maka doa apa yang paling mudah menurut kita, yang paling kita hafal ketika di tasyahud akhir, maka itulah yang kita baca. Tapi di saat ternyata kita tidak hafal doa tadi, kemudian kita paksakan untuk kita masukkan pada tasyahud akhir, maka ini bukan perkara yang diharapkan. Berbeda perkaranya ketika kita sujud. Berbeda perkaranya ketika kita sujud. Di dalam sujud ada hadis yang secara tegas menyatakan, "Aqrabul 'abdi li rabbi 'inda sujud," sedekat-dekat hamba dengan Allah, dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. "Fa aktsiru du'a," perbanyak doa. "Fa aqimna du'a," bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sujud, kita boleh berdoa dengan doa apapun selama doa itu kita tidak kita ucapkan dengan lisan, cukup di dalam hati. Sebagaimana pendapat mayoritas para ulama, ketika dia berdoa di dalam sujud, maka cukup di dalam hati untuk menghindari larangan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Wallahu a'lam. Satu lagi, kemudian ulun berikan kepada pian. Ustadz, akhir-akhir ini saya sering bermimpi buruk. Kadang jatuh dari sumur, dikejar-kejar binatang dan yang lainnya. Apakah ada amalan agar tidak bermimpi buruk? Mohon nasihatnya. Bermimpi dengan mimpi yang tidak baik, ketika didapatkan oleh seorang muslim, maka bukan sikap ideal untuk dia ceritakan kepada muslim yang lain. Bukan perbuatan yang baik ketika kita mendapatkan mimpi yang tidak baik, kemudian kita ceritakan kepada orang lain. Ini perkara yang makruh, dibenci di dalam agama kita. Tapi kalau mimpi adalah mimpi yang baik, maka silahkan dia bercerita kepada muslim yang lain. Tapi di saat ini adalah mimpi yang tidak baik, maka mohon maaf, bukan sikap yang baik dia menceritakan. Kenapa? Karena mimpi yang tidak baik adalah apa-apa yang dihembuskan oleh syaitan ketika dia tidur. Dan ketika dia menceritakan mimpi yang tidak baik tadi kepada orang lain, maka di sini dikhawatirkan dia menganggap ini adalah sebuah kebenaran, padahal itu adalah hembusan yang dihembuskan oleh syaitan. Jadi kenapa dihukumi makruh menceritakan mimpi-mimpi yang tidak baik? Karena itu hembusan dari syaitan. Di saat mimpi tadi dia dapatkan di dalam tidur dia, dan ini mimpi yang tidak baik, kemudian dia ceritakan kepada orang lain, mohon maaf, maka seakan-akan dia membenarkan mimpi tadi, seakan-akan dia membenarkan mimpi tadi, padahal ini adalah hembusan dari syaitan yang dia masukkan ketika seorang muslim yang tidur, yang dalam tidurnya kemudian dimasukkan mimpi-mimpi yang tidak baik, sehingga ceritanya dia kepada muslim yang lain dikhawatirkan dianggap dia membenarkan mimpi tadi, padahal itu dari syaitan, sehingga dihukumilah makruh. Dan kadang diperparah pada satu keadaan ketika kita bercerita kepada orang lain yang itu adalah mimpi yang tidak baik, orang lain tadi kemudian mentakwilkan mimpi tadi. Dia takwilkan mimpi tadi dengan perkara-perkara yang justru menjadi dia khawatir. Gugur dari sumur, sebulan lagi mati bisa ya kamu nih ya. Nah ini kan perkara-perkara yang tidak baik. Perkara-perkara yang tidak baik. Muncullah penafsiran, muncullah pentakwilan. Disesahi binatang, berapa ikungnya, ditakuni lagi. Berdua, syukur berdua, jakanya bertiga, setumat lagi kamu ya. Nah ini hal-hal yang akhirnya menjadikan pentafsiran, pentakwilan, dan itu tidak baik. Sehingga mimpi buruk tidak boleh dia ceritakan, hukumnya makruh. Lantas ketika orang itu mendapatkan mimpi buruk, maka di saat dia terbangun, maka hendaknya dia berludah ke sebelah kiri sambil mengucapkan kalimat isti'adzah. Berludah dalam artian ya hanya hembusan, ya ada sedikit lah artinya, kayak hujan lokal. Nah, banyak-banyak kasihan bini dihiga tarik kabian jam ludahi ulun ya. Nah, ini perkara-perkara yang tidak baik. Artinya dia
terbangun kemudian dia berudah ke sebelah kiri sambil mengucapkan kalimat istiadah kalau dia terbangun. Kalau dia terbangun. Masalahnya dia tidak terbangun, sulit untuk terbangun. Maka menghindari perkara yang seperti ini, sebagian ulama menyatakan dia harus mengikuti sunnah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentunya hendaknya dia membiasakan diri dalam keadaan berwudu sebelum dia tidur. Dan seorang yang tidur, yang sebelumnya dia berwudu, tidurnya dia didoakan oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, malaikat bersama dia ketika dia tidur, yang sebelum tidur dia dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Kalau qadar Allah, kalau Allah takdirkan dia wafat dalam keadaan yang seperti ini, fahuwa alal fitrah, maka dia meninggal dalam keadaan fitrah. Dan ini perkara yang sangat baik. Jadi yang pertama dia berwudu dengan wudu seperti wudunya sholat, sebagaimana praktek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hendaknya juga dia membaca kalimat-kalimat istiadah. Dia bisa baca ayatul kursi. Dia juga bisa membaca dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatani, dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah, kafatan, mencukupkan kalian dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang membaca dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, kata Rasulullah, Allah menjaga orang tadi, Allah yang membaik orang tadi, backupnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah yang sudah menjaga, maka tidak ada perkara yang memudaratkan diri dia. Dia bisa baca suratul ikhlas, dia bisa membaca surat Al-Falaq, dia baca surat An-Nas, kemudian dia tiupkan ke dua telapak tangannya, dia tiupkan, kemudian dia usapkan ke seluruh tubuhnya sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia tidur, hendaknya menghadap ke sebelah kanan sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan makruh, sangat dibenci seorang itu tidur ketika dia tidur dalam keadaan tengkurap, dalam keadaan apa? Betiharap. Dalam keadaan tengkurap, dalam keadaan tiarap, ini sangat dihukumi makruh. Ketika ada sahabat yang tidur dalam keadaan tengkurap, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kaki Rasulullah yang mulia, Rasulullah kemudian ya, bukan ditendang, digawil, disentuh dengan sentuhan yang membangunkan orang tadi. Jadi bukan sentuhan lembut, sentuhan yang membangunkan orang tadi. Ketika dia terbangun dan dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan tidur yang seperti ini dibenci, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidur tengkurap ini dihukumi makruh. Tidur menghadap ke sebelah kiri ini juga perkara yang tidak disunahkan. Kalau kita ingin meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan tidur kita, maka amalkanlah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berwudu, tidur ke sebelah kanan. Ketika dia tidur ke sebelah kanan, maka aliran pahala terus dia dapatkan. Kenapa? Dia mengamalkan sunnah. Tapi tolong jangan dipahami belawa seulun guring kanan aja. Supaya apa? Supaya banyak pahalanya. Tidak. Dia tidur sebagaimana cukupnya dia beristirahat. Cukupnya dia beristirahat. Dan ini diantara amalan-amalan yang bisa menghindari dia dari perkara-perkara yang tidak baik. Dari perkara-perkara mimpi buruk, perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang menjadikan tidak tenangnya dia. Maka amalan-amalan tadi, zikir-zikir tadi adalah perkara yang disyariatkan dan pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Dua orang kesempatan jemaah laki-laki. Ada sebelah sana, adakah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan begini Ustaz, ketika kita ikut jamaah pada suatu musola atau masjid, imamnya membaca Fatihah dengan menambah ada bacaan selain yang dari surah itu, bagaimana sikap kita sebagai makmum? Ya, itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, adakah yang laki-laki lagi? Kalau tidak ada, ibu-ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama tentang apakah hukumnya wanita yang memakai perhiasan misalnya di gelang kaki, misalnya gelang kaki Ustaz. Yang kedua tentang gadai. Ada orang yang menggadaikan lahan sawah pada kami tanpa jaminan apapun. Dan lahan tersebut dikelola sendiri oleh pemilik lahan sesuai kesepakatan awal
diajukan oleh pemilik lahan bahwa setiap kali panen itu bagian dibagi hasil. Apakah cara gadai ini boleh atau tidak dan apa hukumnya? Demikian dua pertanyaan dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah Bapak, Ibu? Bapak, ya. Ya, silakan Ustaz. Yang pertama berkaitan dengan sholat berjamaah, kemudian ternyata seorang imam dia menambahkan kalimat setelah membaca surat Al-Fatihah, mungkin dia memasukkan doa dan yang lainnya, maka bagaimana posisi seorang makmum? Posisi seorang makmum tidak, artinya dalam artian dia tidak menjadikan sholat dia rusak, tidak menjadikan sholat dia artinya berkurang, karena Nabi SAW menyatakan idza asaba falahu walakum wa in akhtaha falakum wa alaihim. Ketika imam itu benar, maka dia dapat pahala dan makmum juga dapat pahala. Tapi ketika imam itu salah, maka makmum tetap mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan dan imamlah yang berdosa dengan kesalahan yang dia lakukan. Artinya, ketika seorang imam, mohon maaf, melakukan perbuatan-perbuatan di luar dari apa yang diajarkan atau disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di sini tentunya seorang imam dia mendapatkan apa yang dia dapatkan, dalam artian kesalahan pada diri dia, maka dia yang menanggung. Mohon maaf, perkara-perkara yang tidak ada di dalam hadis Rasulullah kemudian dia amalkan, maka dia sendiri yang menanggung. Intinya makmum tidak mengikuti perbuatan tadi. Tapi kalau makmum mengikuti perbuatan tadi, maka tentunya sama, dia juga melakukan sebuah kesalahan. Tapi ketika dia tidak mengikuti kesalahan tadi, maka makmum tidak mengapa, dalam artian dia tidak mendapatkan dosa atau pengurangan pahala yang didapatkan oleh seorang imam, karena perintah yang diperintahkan oleh Nabi kepada makmum, kepada kita adalah hanya mengikuti gerakan-gerakan imam, bukan mengikuti bacaan seorang imam, bukan juga mengikuti niatnya seorang imam. Kita hanya diperintahkan hanya mengikuti gerakan sebagaimana hadis Rasulullah, ju'ilal imamu liyutamma bihi faidha kabbaru fakabbiru faidha raka'a farka'u faidha sajada fasjudu fasna'u kama sa'nul imam falatan sarif hatta yaltafid. Dijadikan imam untuk diikuti, kata Rasulullah, imam takbir kita takbir, imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud. Artinya Rasulullah perintahkan mengikuti gerakannya saja, tidak bacaan, tidak bacaan. Sehingga bacaan imam, model apapun bacaan imam, maka makmum tidak berdosa, dalam artian makmum sholat dia tetap sah, karena kita hanya diperintahkan untuk mengikuti gerakan, selama itu gerakan-gerakan yang berkaitan dengan rukun, bukan gerakan-gerakan yang berkaitan dengan sunnah yang mungkin diperselisihkan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, seorang wanita yang menggunakan perhiasan di gelang kaki, apa hukumnya? Kaki bagi seorang perempuan ketika itu terlihat di bawah dari mata kaki, maka mohon maaf, itu bagian dari aurat, bagian dari aurat. Tapi ketika di bawah dari mata kaki, maka memang ulama berbeda pendapat apakah telapak kaki seorang perempuan itu aurat atau tidak. Adapun ketika di atas dari mata kaki, maka ini bagian dari aurat. Dan perhiasan yang dikenakan atau dipakai oleh seorang perempuan yang dia letakkan di kaki, mungkin gelang yang dia taruh atau yang mungkin dia pakai di kaki seorang perempuan tadi, apakah ini perkara yang dibenarkan? Yang jelas di zaman dulu, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, ini adalah perkara-perkara yang dianggap istilahnya tabarujul jahiliyah, tabarut jahiliyah di zaman dulu. Karena di zaman dulu perempuan-perempuan mereka mengikatkan perhiasan-perhiasan mereka di kaki mereka, kemudian diletakkan di perhiasan tadi bunyi-bunyian. Artinya ketika perempuan itu datang terdengar dengan bunyi-bunyian yang dia pakaikan perhiasan tadi yang diletakkan di kakinya. Dan ini dianggap di zaman dulu tabarut, istilah tabarut jahiliyah. Sehingga hal yang seperti ini tentunya mohon maaf bukan perkara yang ideal dilakukan oleh seorang muslimah. Namun juga kita juga harus berpikir, ketika perhiasan itu diletakkan di kaki, apa manfaatnya, apa faedahnya? Kelebihan emas kah atau kelebihan apa? Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, tidak ada faedah yang baik. Justru mungkin akan yang sangat dikhawatirkan adalah ketika perhiasan itu digunakan di kaki ini untuk memunculkan jati dirinya, menganggap agar dilihat oleh orang lain, agar dinilai oleh orang lain, maka ini muncul perkara dosa berikutnya.
itu adanya kesombongan, adanya perkara ingin dapat pujian, adanya ingin perkara mungkin mendapatkan ini orang inilah kelas tersendiri ketika dia menggunakan perhiasan tadi, dan ini tentunya tidak diinginkan. Jadi perhitungan atau pertimbangannya adalah apa manfaatnya ketika itu dipakai. Kalau tidak ada manfaatnya, maka seorang muslim adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kalau itu digunakan untuk menunjukkan kelas dia, maka ini dikhawatirkan terjebak kepada sebuah kesombongan. Belum lagi bahasan para ulama boleh jadi ini tabarut-tabarut ala jahiliyah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu dilarang, yang perempuan-perempuan di zaman dulu mereka menggunakan perhiasan tadi yang mereka letakkan di kaki mereka, yang mereka akan mengetahui ini fulanah akan datang, perempuan ini akan datang. Kenapa? Karena terdengar bunyi dari perhiasan yang ada di kaki tersebut. Dan yang terbaik adalah mohon maaf, dia tinggalkan perhiasan tadi. Ya, manfaatnya juga ampih nang laki menukarakan, mengurangi beban aja, mengurangi beban. Kemudian yang selanjutnya, mohon maaf, yang ulun tangkap adalah dari pertanyaan tadi, menggadaikan kemudian mengambil manfaat dari penggadaian yang digadaikan tadi, apakah ini diperbolehkan? Wallahualam, saya katakan wallahualam. Memang di sini terjadi perselisihan ketika barang yang digadaikan apapun itu kemudian diambil manfaat dari orang yang artinya memberikan, misalnya dia memberikan pinjaman kemudian digadaikanlah barang, dan barang tadi kemudian diambil manfaat oleh orang yang memberikan pinjaman tadi, apakah uang yang dia dapatkan atau sesuatu yang dia dapatkan dari barang yang dia gadaikan itu masuk ke dalam riba atau tidak? Maka di sini memang dilihat, kalau ternyata sebagaimana yang disebutkan tadi, ulama pertama sepakat kalau tidak ada persetujuan, tidak ada persyaratan, maka itu hukumnya riba. Contoh yang mudah seperti ini, kadusa sawah dulu belah, sepeda motor aja nang nyaman. Ada orang memberikan pinjaman, misalnya taruhlah 10 juta, kemudian dia berikan jaminan sepeda motor sebagai gadai bagiannya, ini jaminan dia. Ketika sepeda motor tadi dia pakai, kemudian menghasilkan uang, misalnya dibawanya usaha dan yang lainnya, dibawanya mau ojek dan yang lainnya, menghasilkan uang dari sebab sepeda motor tadi, tanpa ada persetujuan, tanpa ada persyaratan dengan orang yang memberikan jaminan tadi, maka hasil tadi dianggap riba. Permasalahan sebagaimana yang ditanyakan tadi adalah ketika terjadi persetujuan, persyaratan, kita pakai ini kemudian misalnya taruhlah toko atau taruhlah misalnya sawah dan yang lainnya, kemudian mendapatkan hasil dengan hasil tadi, apakah ini masuk pada hukum riba atau tidak dengan persetujuan tadi? Dalam artian persetujuan dia juga memberikan keuntungan kepada si pemilik barang tadi. Maka di sini tentunya para ulama berbeda pendapat. Sebahagian ulama kalau tidak salah wallahualam pendapat Imam Abu Hanifah menyatakan ini tidak dipermasalahkan ketika ada persetujuan dan persyaratan-persyaratan yang jelas, karena mengacu kepada hadis Nabi, al-muslimuna ala syurutihim, antara muslim kepada muslim yang lain adalah berkaitan dengan syarat-syarat mereka. Kalau syarat-syarat itu sudah diajukan dan sudah disepakati, maka berjalanlah syarat tadi sebagaimana berjalannya uruf atau kebiasaan atau adat. Sehingga dari dalil tadilah, maka sebagian ulama menyatakan selama ada persetujuan, selama ada persyaratan yang sudah diajukan dengan persyaratan yang jelas, dengan pembagian yang jelas, dengan persetujuan yang sudah dipastikan dan dijelaskan, dan keuntungan tadi tidak, artinya keuntungan yang diambil itu adalah keuntungan yang rata, bukan keuntungan yang menjadikan seseorang lebih banyak, keuntungan yang sangat sama, yang sangat berimbang, maka sebagian ulama memperbolehkan. Namun wallahualam ini memang ijtihadiyah, sebagian ulama menyatakan tetap tidak diperbolehkan. Dan sekali lagi ulama bersepakat pada pernyataan ketika tidak ada persetujuan, tidak ada persyaratan, tidak ada hal-hal yang lainnya, kemudian dia ambil kemanfaatan tadi dari barang tadi, maka manfaat dari yang dia dapatkan, hasil yang didapatkan dari barang yang dia jadikan jaminan atau gadai tadi, maka itu dihukumi riba kalau tidak ada persyaratan atau tidak ada persetujuan. Ulama hanya sekali lagi berbeda pendapat pada permasalahan persetujuan atau persyaratan tadi. Sebagian ulama menyatakan itu diperbolehkan, sebagian ulama menyatakan itu tidak diperbolehkan. Dan kalau orang itu ingin berhati-hati, maka dia tinggalkan perbuatan tadi. Wallahu a'lam. Baiklah, ulun jawab dulu nih. Mungkin mudah-mudahan masih ada waktu kita.
Hukum zakat profesi, apa hukumnya dan bagaimana cara mengeluarkan zakat profesi? Mohon penjelasannya. Zakat profesi sebagaimana yang difatwakan seorang Dr. Yusuf Kordowi dalam kitab Zakat beliau, sebuah kitab yang sangat fenomenal, kitab yang diakui oleh para ulama sebagai salah satu rujukan bagaimana kita berzakat, yang sudah diterjemahkan tentunya, yang sampai diterjemahkan lebih dari 1000 halaman, menyebutkan bahwasanya zakat profesi adalah sesuatu yang juga diperintahkan meskipun tidak ada dalil yang khusus. Tidak ada dalil yang khusus, karena dalil-dalil khusus hanya berputar pada zakat tijarah, zakat perdagangan, zakat kemudian pertanian, peternakan, kemudian juga zakat yang berkaitan dengan, bahkan ada zakat masalah buah dan yang lainnya. Adapun zakat profesi memang tidak disebutkan secara khusus. Namun kenapa ulama menyatakan tetap diwajibkan? Karena mustahil. Misalnya mohon maaf, seorang yang berprofesi seorang dokter, kira-kira tersugih dokter daripada petani? Kira-kira lebih kaya seorang dokter daripada seorang petani biasa misalnya? Anggap ini dokter biasa, ini petani biasa, maka mungkin hartanya lebih banyak dokter tadi. Belum lagi misalnya dokter spesialis, dan ini misalnya petani yang lebih hebat, dan hartanya mungkin lebih banyak seorang dokter tadi. Kalau petani saja ketika sampai nisab mereka wajib berzakat, maka tentunya seorang dokter, seorang yang mempunyai profesi ini dan itu, dia juga wajib untuk berzakat. Dan inilah alasan para ulama untuk menyetarakan bahwasanya yang mempunyai pekerjaan, yang pekerjaan tadi mencukupi hidup dia, mencukupi keluarganya, kemudian ada kelebihan yang dia miliki, maka dia keluarkan, dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Bagaimana caranya? Sebagian ulama menyatakan caranya adalah setahun sekali sebagaimana zakat-zakat yang kita dapatkan. Jadi dilihat, kalau tabungan, hasil akhir tabungan dia setelah dia belanja, setelah dia mencukupkan keperluan dan kebutuhan dia, ternyata sampai nisab kurang lebih 85 gram emas, taruhlah misalnya kali 500 ribu, berapa? 42 juta 500, dia punya tabungan 42 juta 500, maka di 42 juta 500 ini diambil zakat di 2,5%. Sebahagian orang, sebahagian pendapat menyatakan dia keluarkan zakat setiap bulan di 2,5%. Jadi ada yang berpendapat setiap bulan, ada yang berpendapat setiap tahun. Mana yang lebih rajih? Wallahualam, mayoritas para ulama menyatakan yang lebih rajih ada setahun sekali, bukan setiap bulan. Kenapa? Karena yang dilihat adalah hasil akhirnya. Karena zakat itu harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama nisab, yang kedua haul. Sampainya batasan harta yang dia miliki dan sampai 1 tahun. Sementara 1 bulan itu belum 1 tahun. Adapun yang setiap bulan untuk katanya jaga-jaga, kalau misalnya sampai 1 tahun habis hartanya, ya sudah zakat dulu misalnya setiap bulan, maka ini bukan pendalilan yang kuat. Ingat, Islam itu memudahkan, bukan menyulitkan. Islam memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Ya silakan, yang mau setiap bulan silakan. Boleh jadi itu bernilai sedekah biasa, boleh jadi. Tapi yang diwajibkan, yang dibebankan adalah ketika kita bicara zakat, maka persyaratannya nisab dan haul. Sampainya waktu tadi dan juga sampainya 1 tahun. Ketika hasil akhir dari harta dia sampai pada 42.500 misalnya, setara dengan 85 gram emas, kalau emas harganya 500.000, maka diambillah di 2,5% saja dan dia keluarkan. Jadi zakat itu sebenarnya mudah. Adapun yang setiap bulan, maka para ulama mengkritisi pernyataan ini. Ini justru memberatkan, justru memberatkan. Sementara datangnya Islam itu memudahkan, sebagaimana hadis Rasulullah, innamal bu'istu muyassirin wa lam bu'istu mu'assirin. Aku diutus oleh Allah untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit, kata Rasulullah. Jadi artinya, wallahualam, pendapat yang dianggap lebih mendekati kebenaran, cara bagaimana mengeluarkan zakat profesi adalah sebagaimana zakat-zakat biasa, setahun sekali, karena Islam ingin memudahkan. Karena yang setiap bulan tidak ada dalil. Hanya pernyataan, hanya pendapat. Dan pendapat bisa diterima dan harus ditolak. Kapan diterima? Ketika ada dalil. Kapan ditolak? Ketika tidak ada dalil. Sementara dalil membicarakan setiap tahun, bukan setiap bulan. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang ulun sampaikan. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.